Dari warga, Pak. Kenapa? Buah-buahan itu dari warga, Pak. Semua dari warga. Kami hanya menyediakan tempat saja. Semua memang antusias warga Bangkalan khususnya dan warga sekitar untuk meramaikan acara pada malam hari. Ini memang dilakukan setiap tahun, Pak. Kalau malam roti kul hajat ini setiap Rabu malam Kamis, setiap bulan sekali. Cuman kalau pas bersama dengan Maulid kita rayakan sekaligus dengan perayaan Maulid. Cocokkan ini sebuah tradisi untuk selalu ingat kita bahwasanya selalu mensyukuri dan merasakan nikmat yang telah diajarkan oleh baginda Rasul ke kita. Cocokkan ini kan mayoritas adanya di Bangkalan, sudah di dalam luas. Ya, makanya saya bilang sebuah tradisi. Kalau tradisi kan tidak mungkin harus semua begitu. Di setiap daerah atau tempat akan jelas berbeda-beda tentang merayakan hari Maulid itu. Ini daerah dari mana? Tadi kumpul titik kumpulnya dari Masjid Agung. Kurang lebih ada berapa ini buah mungkin yang nantinya? Kalau yang berbentuk kuno kan, insya Allah 9 semua. Dan satu berbentuk perahu. 10. Dari warga untuk warga ya. Dari warga untuk warga oleh warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.